بسم اورتيناي دي لا بابا جي Den. Ini bending. Ayo, Den. Yo. Pokok noi yang Den. Temen nung ajo. Den, ayo. Dengar situ orang cowboy kau bawa gitar kau. Aduh, Den bawa gitar Den. Den bawa gitar Den. Den bawa gitar Den. Kau bawa gitar kau. Den bawa gitar Den. Gitar kau ah. Ayolah gitar Den lah. Gitar kau ke gitar Din? Gitar Din. Gitar Din. Gitar Din. Ada tu ah, sana tu, gitar Din. Ni. Yang tu. Ni. Ni gitar kau ni. Gitar Din. Gitar Din. Nampak ni tulis. Gitar Din. Tunjuk sikit. Gitar Din. Kau punya punchline. Gitar Din. Gitar Din eh? Gitar Din. Yelah, boleh lah tu. Ni. Kawe kau. Keluar. Kawan Eden nak review kan ni? Boleh tak? Boleh, boleh. Boleh, boleh eh? Boleh. Wan! Apa dia? Tolong, review boleh? Pakai ni, boh. Pakai. Review. Tolong, review boleh? Betul, betul. Dah, dah, dah. Cukup, cukup. Dah, cukup. Cukup. Tolong, tolong, tolong. Jom, jom, jom. Jom, jom. Review. Sini bawa lah. Ini bagilah. Ini bagilah. Ambil gitar, ambil gitar. Sabar, ini ambil seli. Salam geng. So, kalau korang nak acaca feel macam Dave Mustaine, inilah gitar untuk korang geng. Inilah dia geng, Din Custom Zone 2. So, body dia aku pelik lah kan. Dia pakai mahogany tapi mahogany ringan geng. So, dia dikuasakan oleh dua humbucker geng. Tiga way switch, satu volume. Buat apa gelabah pakai empat volume dengan tone geng? So, floor special geng. Ball on neck. Neck maple gang. Yang paling gempak sekali inilah dia gang. Upside down, head up gang. So, korang nak dengar dia punya sound dia? Jom. Okay geng, so korang nak jadi anak buah Dave Mustaine tak? So korang boleh dapatkan gitar ni dekat kedai Guitarlicious. Bukan ada satu, bukan ada dua, tapi ada tiga color geng. Warna purple, black dengan hijau ni.
korang kena cepat sebab aku dah order satu daun hijau ni. So tinggal lagi dua. Korang janganlah lambat. Boleh contact nombor kat sini, geng. Salam. Tengok dah salah. Dah sudah. Tak.